Baik, kita terus jalan. Barisan agar merapat ke kiri, kita beri kesempatan bagi pengguna jalan yang lain supaya tidak terjadi kemacetan. Kita mengikuti yang kami. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di hari Selasa 26 September 2023, di mana pada kesempatan sore hari ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribuners untuk menyaksikan aksi masyarakat Jabar bela Rempang, ya, di mana terlihat di sini lebih dari 100 massa yang mengatasnamakan aksi masyarakat Jawa Barat Peduli Rempang, di mana mereka menggelar aksi unjuk rasa dengan long march, ya, atau berjalan kaki tadi start dari Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Gedung Sate, dan sekarang para peserta aksi baru saja melintas tadi di Jalan Merdeka depan Pusat Perbelanjaan Bandung Indah Plaza, dan sekarang tampak sudah melintas dan melewati kawasan Balai Kota Bandung. Dan rencananya para peserta aksi ini akan melakukan long march hingga ke Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Aksi ini, Tribuners, sebagai bentuk kepedulian masa peserta aksi, ya, masyarakat Jawa Barat Peduli Rempang, yang mana mereka menyuarakan kepeduliannya, ya, atas warga Rempang, ya, yang menolak dilakukannya penggusuran, ya, oleh pemerintah, ya, yang akan membangun Rempang Eco City di kawasan tersebut, yaitu di Kepulauan Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Demikian, Tribuners, yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.